Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami kelompok Herman Spencer. Kali ini dalam mata kuliah Inklusi Sosial dan Teknologi. Dan sekarang kita akan membahas mengenai gender dan feminisme dalam perspektif teknologi dan pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hal tersebut. Di mana pada kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah gender, namun kita sering menyalah artikannya. Di mana kita sering beranggapan bahwa gender adalah merupakan perbedaan jenis kelamin. Tapi sebenarnya gender adalah perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Dan perlu kita ketahui bahwa gender adalah sesuatu hal yang dapat dirubah dan merupakan hasil dari ciptaan struktur sosial serta budaya dan agama yang dianut oleh masyarakat tersebut. Di sini gender sangat berbeda dengan jenis kelamin. Jika jenis kelamin adalah kondisi biologis manusia yang tidak dapat dirubah, maka gender berbeda dengan hal tersebut. Nah, kemudian dalam dunia pendidikan, bias gender sering terjadi, di mana dalam kehidupan sehari-hari, apalagi masyarakat Indonesia yang sangat kental dengan agama dan kebudayaan, sering mengatakan bahwa anak perempuan tidak perlu bersekolah tinggi-tinggi, karena pada akhirnya anak perempuan akan bekerja menjadi ibu rumah tangga yang hanya melayani suami, mengurusi anak dan kebutuhan rumah tangga lainnya, sehingga anak laki-laki lebih cenderung diprioritaskan dalam pendidikannya. Karena hal tersebut akhirnya membuat adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, di mana dengan tingkat pendidikan yang berbeda, maka penguasaan teknologi juga akan berbeda, di mana anak laki-laki yang menguasai pendidikan lebih tinggi akan cenderung lebih cepat menguasai teknologi dan cenderung lebih cepat menerima pembaharuan-pembaharuan teknologi yang muncul karena adanya arus modernisasi dan globalisasi. Nah, di sini akhirnya kaum feminisme muncul dan menentang adanya kebiasaan dan struktur yang menyebabkan perbedaan strata antara laki-laki dan perempuan. Karena kaum feminisme menganggap bahwa sebenarnya laki-laki dan perempuan itu sama derajatnya dalam sosial, tidak ada yang membedakannya kecuali jenis kelamin. Dan hal ini juga sama seperti yang dikatakan oleh Margaret Mead dalam buku Pengantar Sosiologi, di mana dia sudah banyak melakukan penelitian di berbagai daerah dan dia menemukan adanya peran wanita yang berbeda-beda antara daerah dengan daerah yang lainnya. Di mana pada satu daerah dia menemukan adanya wanita yang berperan hanya menjadi interior, tapi di tempat lain dia menemukan wanita yang berperan sebagai superior. Nah, itu merupakan salah satu bukti bahwa sebenarnya gender dapat dirubah dan gender merupakan hal yang sangat dinamis. Dan itu tergantung dari struktur sosial masyarakatnya, budaya dan agama. Sekian dari saya, mungkin akan dijelaskan tentang gender yang terjadi dalam akses metode pembelajaran media, pembelajaran dan ilmu pengetahuan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu bias gender. Nah, bias gender adalah pembagian peran dan status yang tidak adil antara laki-laki dan perempuan, atau kodratnya laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Nah, di dalam metode pembelajaran dapat ditemukan dalam buku ajar di sekolah yang menjadi pegangan para siswa. Dalam buku ajar dapat ditemukan gambar kalimat yang tidak mencerminkan kesetaraan gender. Misalnya saja gambar seorang pilot. Nah, di dalam gambar seorang pilot itu terdapat memerlukan kekuatan yang hanya dimiliki seorang laki-laki saja. Dan sementara ada gambar seorang guru yang sedang mengajar di dalam ruangan. Nah, kenapa guru itu perempuan? Karena guru lebih identik mengasuh dan mendidik seorang siswa. Nah, bias gender dalam itu di media pembelajaran. Di dalam media pembelajaran di sekolah, menggunakan laptop, slide, dan film-film yang ditayangkan untuk siswanya. Salah satu terwujudnya media gambar di ruangan kelas mengenalkan gambar-gambar pahlawan di dinding kelas seperti gambar Imam Bonjol, Soekarno, dan lainnya. Sebenarnya juga ada pahlawan wanita seperti Cut Mutia, Cut Nyadin, Dewi Sartika, Kartini. Mereka tidak ditemukan di dunia sekolah. Jadi, siswa disosialisasikan bahwa laki-laki dominan dalam berperan
untuk memperjuangkan sebuah negara. Nah, ada bias gender dalam ilmu pengetahuan, di mana kita sering melihat dalam kehidupan sehari-hari penguasaan ilmu pengetahuan lebih dominan dikuasai oleh kaum laki-laki, seperti yang kita lihat di dunia. Bahwa ilmuwan di dunia lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Contohnya saja tokoh sosiologi seperti Max Weber, August Comte, dan Karl Marx. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rikun Nurhadir. Saya di sini ingin sedikit menjelaskan mengenai gender, dimana mengenai keadilan dan kesetaraan gender, dimana keadilan dan kesetaraan gender ini merupakan sudah menjadi simbol di dalam masyarakat, terutama bagi kaum wanita di belahan dunia manapun, di mana keadilan dan kesetaraan gender ini berarti kesamaan kondisi baik antara laki-laki maupun perempuan dalam memenuhi haknya sebagai manusia pada semestinya, baik itu dalam bidang pendidikan, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Keadilan dan kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, dengan keadilan gender berarti tidak ada marginalisasi dan subordinasi, di mana untuk memahami permasalahan gender ini kita dapat mengutip pendapat dari J. Dwi Naroko dan Bagong Sianto yang mengutip pendapat dari Maki, di mana menurut mereka bentuk dari ketidakadilan gender yang merupakan proses marginalisasi seperti halnya pemiskinan terhadap kaum perempuan, di mana pemiskinan ini dikarenakan kebijakan pemerintah, kebiasaan adat, budaya, dan semacamnya. Kemudian bentuk ketidakadilan gender subordinasi, di mana melalui proses ini perempuan itu dianggap sebagai individu yang terlalu emosional, artinya perempuan itu dianggap mudah menangis, sehingga perempuan ini tidak bisa diikutsertakan atau tidak bisa dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Inti dari subordinasi ini penempatan perempuan menjadi di bawah laki-laki. Kemudian mengenai bentuk ketidakadilan subordinasi ini tergantung kepada kondisi dan waktu, di mana dalam kultur atau dalam budaya masyarakat Jawa pada masa lalu perempuan itu dianggap tidak boleh atau tidak harus sekolah setinggi-tingginya, karena budaya masyarakat Jawa pada masa lalu meyakini bahwa perempuan itu tugasnya hanya untuk mengasuh anak, memberikan tenan kepada sang suami, dan tugasnya hanya bekerja di dapur, mencuci pakaian anak dan suami. Kemudian mengenai anti diskriminasi terhadap gender, di mana di Indonesia sendiri sejarah pergerakan yang dilakukan untuk anti diskriminasi terhadap gender sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, di mana kita mengenal nama-nama seperti Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika, dan Muhyiddin, di mana perkembangan pergerakan ini salah satunya pergerakan ketika mempersoalkan dalam keikutsertaan perempuan dalam pemilihan pejabat, dan masalah yang paling utama dalam hal pendidikan, di mana persoalan dan pergerakan anti diskriminasi ini muncul karena ide bahwa perempuan itu keterbelakang karena mereka tidak mendapatkan kesempatan terhadap pendidikan, di mana mereka seharusnya layak untuk mendapatkannya. Kemudian pergerakan yang akibat atau aspek positif yang timbul dari pergerakan anti diskriminasi ini munculnya sekolah-sekolah pendidikan yang didirikan oleh pejuang-pejuang kaum perempuan tadi, salah satunya yaitu sekolah yang didirikan di Bandung pada tahun 1904 oleh Dewi Sartika, dan sekolah yang didirikan di Semarang pada tahun 1912 yang didirikan oleh Raden Ajeng Kartini. Sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Rizki.
baik, saya akan menjelaskan mengenai media yang karakter ngasih. Salah satunya yaitu televisi. Nah, televisi sebagai salah satu bentuk media massa di dalam masyarakat memberikan fasilitas penjualan dan melalui program-programnya. Pada umumnya, anak-anak dan remaja akan lebih mudah menerima informasi yang dilihat dan didengar. Anak dan remaja disajikan pada gambaran situasi tertentu yang disertai dengan reaksi yang seharusnya dilakukan. Dan juga akibat dari reaksi tersebut. Apabila anak dan remaja terus-menerus melihat adegan-adegan negatif, maka mereka akan menganggap adegan tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Jika hal ini terus berlanjut, anak dan remaja akan melakukan adegan serupa. Dampak proses imitasi ini telah banyak diteliti dalam kaitannya dengan perilaku-perilaku tertentu seperti agresi dan kekerasan. Di sisi lain, televisi juga membentuk karakter positif anak, yaitu dalam hal perilaku prososial dan altruis. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial mempunyai andil dalam pembentukan moral dan karakter anak dan remaja. Sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan memberikan sedikit kesimpulan dari hasil peserta sekali pada hari ini, di mana kami telah membahas mengenai bias gender. Nah, di mana dalam kehidupan sosial masyarakat kita sehari-hari, sebenarnya bias gender masih sangat terlihat, baik dalam kehidupan bersosial maupun dalam kehidupan seperti dunia pendidikan, media sosial, dan teknologi, itu masih sangat terlihat. Nah, meskipun sebenarnya gerakan anti kesenjangan sudah booming sejak pada masa penjajahan hingga sampai saat ini, namun gender masih terlihat menjadi persoalan dan polemik di dunia. Nah, khususnya Indonesia sendiri, gerakan bias anti bias gender sudah ada sejak masa penjajahan, di mana salah satunya kita mengetahui ada pahlawan Indonesia yang bernama Raden Ajeng Kartini, di mana beliau adalah seorang pahlawan yang sangat memperjuangkan hak-hak wanita di Indonesia. Namun meskipun demikian, bias gender masih akan kita lihat pada kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin hanya ini dari kelompok kami. Sekian dari kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.